Assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Hafiz Nasir. So hari ni saya bersama partner saya. Assalamualaikum. Hai, saya Abang Is. Kami penjual kereta import Recon dan kereta baru. So siapa-siapa yang nak beli kereta bang, mungkin boleh contact saya Hafiz Nasir, boleh contact Abang Is. Nanti kita akan taruhkan phone number dekat situ lah. So bang, hari ni apa yang special sangat kita nak buat delivery ni bang? Okey, hari ni memang merupakan hari special kepada pembeli kenderaan ini. Sebab okay, apa bang? Pembeli kenderaan ini adalah nama dia Datuk Faizal dari Melaka. Hari ni merupakan birthday dia. Happy birthday Datuk. Happy birthday. Alright. Thank you sebab beli kereta dengan kita bang. Beri kepercayaan kepada kita, beli kenderaan dengan kami. So bang, apa kereta yang Datuk beli ni bang? Okey, kereta ni pun memang special. Okey, ini Alphard SC 2018 fully loaded spec. Betul. Yeah. Apa yang dikatakan dengan fully loaded bang? Sebab banyak spec kat luar sana mungkin yang spec SC ni ada yang sampai tak ada sunroof, ada yang tak sampai with JBL. Yang ni macam mana pula bang? Okey, yang ni kalau kita cakap fully loaded ni biasa dia memang ada semua. Okey, dia ada 4 camera ataupun surround cam. Okey, dia ada JBL sound system. Dia ada 18 speakers with the home theater lah. Okay, and then dia ada pre-crash, lane assist. Betul. Lagi apa lagi bis? Digital inner camera pun dia ada. Sebab kebanyakan kereta yang sampai ada yang without body kit pun ada. Tapi yang ni datang dengan body kit Modelista. Lepas tu bang, berkenaan lampu pula macam mana bang? Okay, yang ni kalau dia apa memang full spec. Okay, dia punya, dia biasa full spec, fully loaded ni dia come with the 3 LED. Betul, okay. Ada yang come with 2 LED ya, also betul. Tapi bergantung, sebab dekat Japan sana dia boleh pilih. Dekat sini macam MyV ataupun Pro 2 Proton Malaysia lah bang kan. Ya, betul. Dia boleh minta spec yang macam mana dia nak lah dekat sana. So bang, mungkin owner kat luar sana mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu berkenaan spek ni kan. Okay, macam ni lah. Apa yang korang kat luar rasa, apa yang korang nak, korang boleh terus DM ataupun call kami. Boleh tanya directly apa yang korang berminat ataupun apa yang korang nak ada dekat kereta korang sendiri. Betul, bukan MPV saja bang. Betul. Compact SUV ada. Betul. Bang kan. Sedan car pun ada. Betul. Bang kan. Performance car pun kita sekarang ni dah banyak keluar performance car. Betul. Okay. Korang semua boleh contact saya, tapi jangan lupa subscribe, share and like kita punya YouTube channel supaya kita dapat buat lebih lagi content lagi untuk korang semua di betul. Luar. Sebab banyak owner kat luar sana yang tak tahu spek, yang takut-takut. Sebab kita ni buat perhantaran ke mana bang? Satu Semenanjung Malaysia. Kita dah hantarkan kita punya record. Satu Semenanjung kita dah pusing. Tapi hari ni kita special to Melaka. Actually kampung saya sendiri. Kita jumpa Datuk Faizal. Pastikan stay tune. Jom kita nak tengok spek di bahagian dalaman kita ni betul. Okey, jom. Alright. Okey guys, kita orang dah berada di dalam Toyota Alphard SC ni. So bang, kat luar sana mesti nak tahu kan button-button ataupun kegunaan-kegunaan macam JBL, 4 camera semua. So mana button-button dia bang? Okey, kalau kita nak nampak apa ni betul dia ada JBL ke tidak. Okey, one thing, first kita masuk aje kereta, kita cuba tengok. Okey, memang kita nampak yang ni. Okey, screen dia. Okey, nampak perkataan JBL ni. Okey, tengok dia punya panel ni semua pun dah lain compare dengan yang biasa. Okey, cara lagi satu kalau kita nak tengok untuk 4 camera ataupun kita cakap 360 cam. So dia punya button ada di bawah sini, di bawah steering lah. Di bawah steering, ya betul. So bang, macam panel yang untuk 2018 ni mungkin berbeza sangat lah dengan 2014, 13 model yang lama 2.4 kan. Yang ni dah 2.5. So 2015, 16, 17 pun berbeza. So kalau abang tengok 2018 ni memang betul-betul all in, luar dalam maksudnya spek-spek pun banyak yang berbeza. Betul bang. So korang kat luar sana yang nak beli kereta macam ni, boleh contact saya dan Abang Is sebab banyak sangat spek-spek yang kat luar sana ataupun harga-harga kat luar sana yang berlainan sebabkan faktor-faktor ramai sangat salesman yang membuka harga yang bukan-bukan lah. So bila dah call lain, sampai lain, berbeza dengan apa yang korang call ataupun apa yang korang tengok lah. Macam kita orang dah berniaga lama, saya hampir 10 tahun bang. Abang berapa tahun bang dalam bidang ni bang? Lebih kurang lah, lebih sikit dalam lebih mungkin 15 dekat 20 tahun lah. Abang
sekitar bidang ni. So dia pun banyak jual sport car sebelum-sebelum ni. Korang semua yang nak beli sport car pun boleh contact saya. Sebab banyak sangat owner-owner kat luar sana yang tak dapat datang, betul bang? Ya, betul. Disebabkan faktor-faktor COVID. So bang, apa lagi perbezaan yang ketara daripada ZE dengan SE dengan SC ni? Apa perbezaan? Okay, kalau SA dengan SC ni memang kita nampak paling ketara ialah dia punya console box ni. Betul. So dia punya console box ni, lebih tinggi di tengah-tengah dan inilah. Besar ni lah. Center ni. So okay. Kalau yang SE ataupun S dia tak ada bang kan? Dia tak ada, dia tak ada yang ni. Dia bercantum sekali dengan panel. Kalau korang tengok dekat video-video yang lepas, mungkin boleh tengok saya dah review. Tapi yang ni kita nak review lagi sekali. Review lagi supaya kita bagi orang lebih tahu. Information. Betul, information. Okay, so macam JBL, 4 camera, mungkin dia orang dah tahu juga bang. Betul. So yang kelebihan untuk kereta SCD macam biasalah, apa yang abang nampak kat belakang bang? Apa okay, dia ada pilot seat. Betul. Okay. Dia ada controller. Yes. Electric seat. So and then dia ada ni apa? Untuk kita tidur, mudahkan kita baring. Dia ada tempat taruh kaki. Kita boleh buka secara auto lah. Sebab dia ada button untuk kita tekan untuk baring ataupun untuk berdiri balik. Untuk kaki kita. Untuk kaki kita lah. Okay. So yang ni memang kita nampak ada home theater. Okay. Boleh tengok monitor dia. Monitor. Boleh buka secara auto juga. Tapi di monitor kita akan tunjukkan review nanti. Korang boleh tengok dekat slide-slide video kita orang. So jangan lupa subscribe, share and like kita punya YouTube channel. So saya rasa kita pun dah lambat bang. Monitor pun dah buka bang. Okay. So abang rasa ada apa-apa abang nak cakap dekat klien-klien kat luar sana bang? Okay. So kepada klien-klien ataupun yang ingin membeli kenderaan di luar sana, jangan malu, jangan segan, boleh contact kami. Betul. Okey, untuk tanya segala jenis soalan. Macam mana korang punya bajet ke ataupun apa kenderaan yang korang minat atau apa saja yang korang nak ada dalam kenderaan korang, impian korang, korang boleh contact kita orang, DM ke atau call, tak ada masalah. So kita akan layan insya-Allah. Insya-Allah. Okey, bes. Okey, apa kekurangan daripada kita orang, apa yang tersalah cakap dalam dalam perbualan kita orang, kita orang memohon maaf. Memohon maaf, ampun dekat korang semua sebab kita orang buat shoot video ni untuk klien-klien kat luar sana, trust dekat kita orang. Ya, betul. Dalam pembelian kereta ni kena ada trust, baru kita memudahkan segala urusan kita. Dan nampak perjalanan apa yang kita buat dan apa yang kita janji dan apa yang customer nak, semua dah ready. Betul. Perjalanan dia tu sampailah delivery. So stay tune, tengok perjalanan kami bergerak ke Melaka. Okay, happy birthday Dato' Happy Faizal. Birthday Dato' Faizal. Okay, so kita pun dah lewat. Assalamualaikum. Okay guys, kita dah nak sampai dah, dah nak sampai ke rumah klien. Okay, so tengok dekat steering ni ada apa. Alright, kita dalam 7 minit lagi kita akan sampai ke rumah kat klien. Okay, so tengok apa surprise yang kita ada dekat dalam ni. Okay, tengok di belakang. Yeah, Abang Is dan saya dah sediakan kit sempena birthday Datuk Faizal. Kita ada buat balloon untuk special delivery untuk Datuk Faizal. So korang semua jangan ragu-ragu lagi nak beli kereta, boleh contact Abang Is, boleh contact saya lah, Hafiz Nasir, sebagai penjual kereta pilihan korang semualah. So boleh tengok hasil kerja kita orang, servis pantaran, servis yang kita orang buat. So banyak klien kat luar sana yang puas hati, yang suka dengan apa yang kita orang cuba lakukan untuk buat servis pantaran dan lain-lain lah. So harap kat luar sana jangan lupa stay tune, subscribe, share and like kita punya YouTube channel. Support lah salesman pilihan anda, siapa-siapa pun boleh, asalkan dia memudahkan segala urusan pembelian kereta korang semua. Betul kan Abang Is? Yes, betul. So ada apa-apa nak cakap lagi bang? Jadi kita harapkan apa yang kita buat hari ni, okay, surprise untuk customer, untuk klien kita sendiri. So supaya dia ingat lagi pada kita, dan yang paling penting kita semua puas hati dengan apa yang kita lakukan. Amin. Alright. Okay, harap semuanya
selamat jaga sampai. Alright guys, thank you. Assalamualaikum. Nah, ah ni, ah tu dah sampai ni, security. Ah ni ni nah, Datuk mau cakap. Ada lah. Okay, assalamualaikum. Okay guys, itu dia kita tengok. Itu dia kita tengok. Siapa ni? Happy birthday Datuk. Assalamualaikum. Pusing kita buat kita. To you. Happy birthday to you. Happy birthday to Datuk Faizal. Happy birthday to you. Banyak tu eh. Dia baru nak main scrambler. Nah, jangan. Ada yang kat Datuk. Haa, tu lah. Nah, Datuk, potong dulu bagi Datuk makan dulu kereta kau okey ni. Jom, kita nak potong kat mana? Potong kat sana. Ambil Datuk buat.